KPU membantah tudingan telah melakukan perubahan format debat dengan menghilangkan debat cawapres di Pilpres 2024. Komisioner KPU Agus Melas pada Minggu 3 Desember 2023 mengatakan bahwa KPU tidak mengurangi terhadap porsi ataupun format debat karena semuanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 dan Peraturan KPU. Agus juga mengungkapkan bahwa pertemuan KPU dengan perwakilan dari tim ketiga pasangan calon pada 29 November lalu telah menghasilkan sejumlah kesepakatan. Mulai dari pelaksanaan debat semuanya digelar di Jakarta hingga waktu dan tempat debat. Agus menjelaskan tentang perbandingan debat Pilpres 2019 dengan Pilpres 2024. Menurutnya, tidak ada masalah soal posisi capres yang juga hadir saat debat cawapres, begitupun sebaliknya. Thank you.